Maria, putri dari Kecamatan Arusbaya. Ananda Aisa, putri Kecamatan Klampis. Fika Maulana Sari, putri dari Bapak Herian Kepu. Ananda Hammatul Karimah, putri dari Bapak Muniri, beralamat di Pantean, Kecamatan Klampis. Hilyatul Janda, putri dari Bapak Nasir yang beralamatkan di Desa Klintong, Kecamatan Klampis. Ananda Husnatul Fitria, putri dari Bapak Mas Kade, beralamat di Beragam, Kecamatan Klampis. Husnul Khotimah, putri dari Bapak Rudi Hartono yang beralamatkan di Desa Hunserai, Kecamatan Semuluh. Ananda Masfaka, putri dari Bapak Tobroni, beralamat di Gemseang, Kecamatan Semuluh. Bu Ami yang beralamatkan di Desa Kleke, Kecamatan Aros. Ananda Mufarroha, putri dari Bapak Saudi, beralamat di Bulu Kakung, Kecamatan. Ananda Nadifatul Qudsiyah, putri dari Bapak Muhammad Sofi. Ananda Nikmatul Hasanah, putri dari Bapak Misyar, beralamat di Kompol.
Kecamatan Keker. Ananda Nur Isnasari, putri dari Bapak Ahmad Dahri yang beralamatkan di Ananda Nurul Jenab, putri dari Bapak Abdul Holik, beralamat di Kepol, Kecamatan Keker. Yang beralamatkan di Desa Manunggal, Kecamatan Pelapis. Ananda Samratul Kulfa, putri dari Bapak Kartu, beralamat di Kompok, di Kompongan, Kecamatan Keker. Ananda Siti Jamila, putri dari Bapak Hose yang beralamatkan di Desa Tumisereng, Kecamatan Sepuluh. Ananda Siti Nuhalita, putri dari Bapak Jafar Sodik, beralamat di Gelegel, Kecamatan Harasbaya. Ananda Sri Ningsih, putri dari Bapak Rumsin Tolik yang beralamatkan di Desa Laci, Kecamatan Arusbaya. Ananda Sumiati, putri dari Bapak Mat Juli, beralamat di Bang Serai, Kecamatan Sepuluh. Ananda Yusriatur Rahman, putri dari Bapak Samir yang beralamatkan di Desa Banyak Sangguan, Kecamatan Pelapis.
Sari yang beralamatkan di Desa Kompol, Kecamatan Cukur. Ananda Bayu Airul Rifki, putra dari Bapak Muhammad Rahmi, beralamat di Lacing, Kecamatan Harapbaya. Ananda Haikal Muhajirin, putra dari Bapak Matniwar yang beralamat di Desa Lacing, Kecamatan Arosbaya. Ananda Herianto, putra dari Bapak Muhammad Yadi yang beralamat di tempat Kecamatan Tukur. Ananda Lukmanul Hakim, putra dari Bapak Selamat yang beralamatkan di Desa Baru, Kecamatan Arosbaya. Ananda Muhammad Khadir, putra dari Bapak Kapu beralamat di Kelapayan 10. Ananda Muhammad Mustafa, putra dari Bapak Abdul Rahman yang beralamat di Desa Perbelu, Kecamatan Arosbaya. Ananda Muhammad Najimuddin, putra dari Bapak Mat Tamri, beralamat di Kelapayan 10. Ananda Mahfud, putra dari Bapak Watif yang beralamat di Desa Kungsereng, Kecamatan 10. Ananda Muhammad Dasuki, putra dari Bapak Sato beralamat di Campur, Kecamatan 10. Ananda Muhammad Ikram, putra dari Bapak Musli yang beralamat di Desa Botor, Kecamatan Klapis. Ananda Muhammad Rudini, putra dari Bapak Mesiri beralamat di Arosbaya. Ananda Muhammad Arifin, putra dari Bapak Imam yang beralamatkan di Surabaya.
Ananda Muslimi, putra dari Bapak Maturi, beralamat di Lacing, Kecamatan Karosbayo. Ananda Ruspandi, putra dari Bapak Matsiri, yang beralamat di Desa Kelpung, Kecamatan Sepolo. Wisudawan yang terakhir, Ananda Zainal Masuki, putra dari Bapak Abu Hasan, beralamat di Puturan, Kecamatan Karosbayo. Wisudawan Wisudawati SMK Al-Muhajirin tahun 2019.